pada hari ini, pagi hari ini, kami dari keluarga Payuang Panji Suku Koto Kota Dumai memotong seekor sapi untuk acara pelantikan dan pengukuhan ketua dan pengurus harian Suku Koto Kota Dumai sekaligus acara budaya yang dipandu oleh Mak Kati, pakar budaya Minangkabau, dan sengaja kami hadirkan ke Dumai ini untuk memberikan wejangan-wejangan ataupun pelajaran-pelajaran ataupun tentang adat istiadat di Minangkabau, terutama tentang suku yang ada di Ranah Minang. Tentunya kami dari generasi muda Minang di Dumai ini tentu banyak yang belum mengetahui apa itu budaya-budaya Minang, terutama tentang bagaimana tata tertib suku yang ada di Minangkabau. Insya Allah acara ini akan kami lakukan nanti malam sampai besok hari Minggu. Hari Minggu dari pagi sampai sore, insya Allah tamu pun yang hadir-hadir ada beberapa datuk dari Sumatera Barat dan termasuk ketua umum suku Koto Sadunia, Datuk Samsuar. Terima kasih. Bila Cokri Kredaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.